Weh, Soleh. Lama kita tak nampak Din lepas kes kantor kuasa itu. Itulah pasal. Aku rasa agak-agak apa nasib dia sekarang. Kau tu pun tahu akhir dia macam mana. Itulah pasal. Tentu si Din dia dah kena gantai kat rumah kat ayah. Untuk aku ke bro? Alah kau ni. Datang tak bagi salam apa. Tiba-tiba fitnah aku. Wal hotak kau. Hotak mereka. Waalaikumsalam. Macam ni baru betul. Ni apa datang tak bagi salam. Hei. Hei, lama gila tak dapat kau eh. Lepas nak kena jazau. Aku ingat nak kena tanam lah. Alah, biasalah. Kena sekejap kita taubat lah. Biar reda. Kita buat balik perangai. Ingat slogan kita. Ya nakal asal tak jahat. Kau daripada mana ni dia? Kau naik kedai tadi. Boleh pula ayah aku suruh beli ayam. Dah tu, mana ayam lah? Sekarang ni, duit ayah aku ke duit ayah korang? Benda boleh beli rokok kot. Buat apa nak beli ayam? Kau nak ke tak? Boleh juga eh. Bahas ni sepatang. Okey, cerita dia macam ni. Aku dapat balik mak opa kira okey dah sebenarnya. Macam mana lighternya? Rokok saja tak guna eh. Kau buat apa ni, Din? Hidupkan api lah. Kalau macam ni gaya, kau kena hidupkan benda lain ni, Din. Hidupkan apa pula? Hidupkan akal dan fikiran kau. Weh, kau ni dah lama kisah rokok. Kau kisah benda lain juga ni. Benda ni dah lama dah. Gadafi nak isap rokok tu, dah tak rasa dah. Bila dah tak rasa, aku dah start kemam rokok ni. Oh, kemam eh. Asal tak cecah solat terus. Baru pergi dia terangkap weh. Aku memang dari zaman sekolah rendah lagi. Aku suka isap benda-benda yang berasap. Contohnya macam pokok ni salah satunya. Exhaust, kereta. Masa kilang ke. Janji benda-benda tu berasap lah. Amin kan weh. Kau tak takut ke kalau mak ayah kau tahu kau isap kau? Sekarang ni mak ayah kau tahu ke tak tahu? Memang tak tahulah. Depan mak ayah kau dah sangat kau ni. Kan berdala? Haa. Kalau depan mak ayah ni, dialah anak paling baik atau kebunyi. Ha, kalau tahu takutlah sekarang ni. Mak ayah aku tak tahu, buat apa nak takut. Ustaz. Jom ikut saya. Nak ikut pergi mana pula ni? Dok, ya gini ustaz. Ustaz ingat tak budak tiga orang yang nakal yang potong puasa masa bulan Ramadan tu? Huh, sekarang ustaz dah pandai sokok sekarang. Selamba ya dia orang. Budak dah. Kat mana dia sokok? Tunjuk kat ustaz sekarang. Jom 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 ustaz. Ikut saya. Saya tahu dia orang kat mana. Hari tu tak puasa. Ni dah pandai merokok eh. Mampus. Tak datang lagi tu pandai merokok. Eh, kotok tu. Waduh. 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 Waduh.